بسم الله الرحمن الرحيم. Satu, alhamdulillah, ini الذي أحيانا. Segala puji hanya milik Allah. Kalau antum mendengar kalimat hamdun, hamdun diucapkan, itu bukan sekadar pujian, tapi pujian yang mengandung syukur. Syukur. Kalau pujian ini yang mengandung syukur, dilekatkan menggunakan alif lam, maka alif lam ini sering saya sampaikan berfungsi istighraq, mencakup semua, segala tanpa kecuali. Jadi ada adab ketika bersyukur kepada Allah, maka serahkan semua pujian semuanya karena Allah. Jangan kita ambil bagiannya. Jelas ya? Saya pernah contohkan, kalau antum masih ingat, saya pernah contohkan, kalau antum dipuji mengatakan alhamdulillah, jangan ambil bagian dari pujian itu dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang mengurangi nilainya. Ya. Akhi, Masya Allah, antum luar biasa ya kinerjanya, sampai dapat bonus seperti itu. Promosi jabatan lagi. Alhamdulillah, semua karena Allah. Masya Allah. Tapi ya saya juga sedikit lah kan berusaha ya. Bekerja yang baik dan sebagainya. Ah, itu antum sudah mengingkari kalimat al di sini. Jangan diambil. Ibu juga sama, sekarang kan musim bagi rapot kan. Masya Allah, ukhti, anaknya luar biasa, hafalan Qur'annya, nomor satu di kelasnya. Apa sih rahasianya? Ah, sudah, alhamdulillah. Semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ente begitu saleha. Ya, kita juga sebagai orang tua sedikit-sedikit berusaha, malam-malam kita bangunkan, kita latih. Ah, itu antum mengambil bagian dari ini. Jelas ya? Ya, sama, suka lupa kalau sakit, sama, pleset. Ya, kemudian sudah mulai baik, teman datang. Gimana akhi keadaannya, lebih baik? Alhamdulillah. Ya, sedikit-sedikit, enggak usah pakai ya. Ya, sedikit-sedikit masih, enggak usah pakai ya. Kalau sudah alhamdulillah, walaupun karena ya buang semuanya. Karena ini menggunakan al-alnya istighraq. Nah, syukur yang menggunakan kata alhamdulillah, itu satu punya komitmen. Komitmen pertama adalah mengungkapkan kebahagiaan atas nikmat yang diterima dengan menggunakan nikmat itu sesuai peruntukan yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau antum katakan alhamdulillah ya Allah, kau berikan nikmat sehat di mata, itu artinya kalimat alhamdulillah punya komitmen antum akan menggunakan mata itu sesuai fungsi yang Allah tetapkan. Apa fungsinya? Sering saya ulang-ulang, melihat yang baik-baik. Quran surah 24 masih ingat, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, iman amal saleh. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Jadi kalau antum mengucapkan alhamdulillah tapi mata dipakai melihat yang tidak baik, maka di situ antum ingkari sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Lihat handphone ada gambar yang tidak baik. Alhamdulillah. Oh, itu bukan. Itu fatal itu. Itu fatal ya. Sudah salah lihat, salah kalimat dan sebagainya. Itu fatal. Kenapa? Kok alhamdulillah? Nikmat mata, Masya Allah. Bukan, sudah salahnya banyak di situ. Ya, salahnya banyak.